Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 6 sendok makan tepung terigu protein sedang, 2 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah, serta 1 sendok teh garam dan 1 sendok margarin. Masukkan 3 siung bawang tadi dan juga garam ke dalam blender. Nah, dan jangan lupa masukkan air secukupnya atau setara dengan 6 sendok makan air. Masukkan semua bahan-bahan tadi ke dalam wadah ya. Lalu aduk adonan hingga merata dan menjadi kalis. Nah, seperti ini ya guys, kira-kira. Siapkan gunting, lalu potong adonan setipis mungkin agar menjadi rapuh saat digoreng. Jika minyaknya sudah panas, kita masukkan adonan yang digunting tadi ke dalam kuali. Aduk-aduk hingga adonan menjadi kecoklatan ya. Setelah adonan mulai kecoklatan, kita angkat dan ditiriskan ya.
Nah, beginilah hasilnya. Kalian bisa coba ya. Ini renyah banget loh guys. Dan sangat rapuh ketika dikunyah. Nah, saya coba dulu ya. Gak nampak. Aduh, udah. Oh, no.